Pemirsa, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso terus mendukung PPKM darurat di Kabupaten Blitar guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Bersama dengan Kapolres Blitar, Dandim 0808 Blitar, Kajari Blitar, dan sejumlah OPD terkait, melakukan monitoring penyekatan jalan, serta melakukan monitoring di Pasar Kanigoro dan Pasar Kesamben, Kabupaten Blitar. Dan berikut selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya menekan penyebaran COVID-19 dengan memperlakukan PPKM darurat yang dimulai sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Untuk memastikan PPKM darurat berjalan maksimal, pada 5 Juli, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso bersama Kapolres Blitar, AKBP Leonard M. Sinambela, memantau secara langsung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat COVID-19. Dengan didampingi asisten 1 Pemkab Blitar Diki Cobandono, orang nomor 2 di Kabupaten Blitar bersama Kapolres Blitar ini mendatangi posko PPKM darurat serta memantau penyekatan dan penutupan ruas jalan di depan kantor Pemkab Blitar di Kanigoro yang dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Menurut Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, penyekatan serta penutupan ruas jalan dilakukan tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan maksud untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pasalnya, saat ini kasus COVID-19 sedang meningkat sehingga diperlukan pembatasan mobilisasi. Ya, kita menjalankan PPKM darurat ini sesuai yang diinstruksikan oleh Pak Luhut dan provinsi, juga kabupaten juga mengeluarkan surat edaran bupati. Jadi untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan PPKM darurat. Mulai kapan diberlakukan? Mulai tanggal 3 sampai tanggal 20. Sejauh mana kesiapan dari pemerintah? Sangat siap sekali dari Polres Kabupaten, dari Nakes, dari semua. Dari tadi pagi kita juga sudah rapat terus untuk melaksanakan ini PPKM darurat. Ya, menutup semua tempat ibadah, terus kerumunan, terus kafe, semuanya kita laksanakan sesuai perintah. Mulai jam 20 sampai pagi, besok pagi. Sementara itu, Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela menjelaskan hal-hal apa saja yang diatur dalam PPKM darurat ini, termasuk sanksi jika kedapatan melanggar aturan PPKM darurat. PPKM darurat diatur cukup komplit. Di situ diamanatkan untuk penjatuhan sanksi lebih tegas lagi. Kepada siapa? Kepada pelanggar protokol kesehatan, satu dalam konteks masyarakat yang melanggar, yang kedua adalah kepada pelaku dunia usaha atau panitia kegiatan dan seterusnya. Jadi siapa yang mengelola, misalnya ada hajatan, di situ diatur hajatan boleh orangnya tidak lebih dari 30. Nah, apabila terjadi pelanggaran, ya panitianya itu harus ditindak. Sanksinya dalam penegakan operasi justisi itu ada sanksi teguran, ada sanksi kerja sosial, ada sanksi denda dan melalui kegiatan tipiring. Nanti akan kita ketatkan pelanggaran-pelanggaran ini melalui penjatuhan sanksi berupa tipiring. Nanti kan sidang di pengadilan. Nah, ini harapannya menjadi efek jera. Atau penutupan tempat usaha itu juga sanksi. Misalnya melanggar nih tempat usahanya, ya kan sudah diingatkan, ternyata terulang lagi, ya kita tutup sementara tempat usaha itu. Sehingga ada efek jera.
Lebih lanjut, Wabub Rahmat Santoso dan Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela meminta kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Blitar agar mendukung penuh pelaksanaan PPKM darurat. Dan kepatuhan masyarakat merupakan modal utama untuk menekan penyebaran COVID-19. Alhamdulillah masyarakat mulai sadar dengan kondisi COVID ini pada saat ini. Karena terbukti jenengan lihat sendiri jalan juga sepi, semua toko juga sudah tutup semuanya. Nah, kita dukung sepenuhnya karena memang ada PPKM darurat ini. Saya perintahkan tadi kepada Kepala Dinas Sosial untuk, ya karena pekerjaan mungkin banyak yang susah untuk ngecek apakah ada yang kekurangan, ya kita bantu dari Pemkab. Kalau memang cukup bisa digotong royongkan, gotong royong, karena kita ada timur, semua gotong royong. Kalau memang ada yang lagi lockdown, isolasi mandiri, jadi tetangga-tetangga lagi masak apa kira-kira itu, jadi mungkin bisa neriain dari jauh gitu, ngirim ya gotong royong lah, itu intinya gitu. Pada prinsipnya kebijakan pemerintah ini untuk menyelamatkan masyarakat juga di tengah pandemi COVID yang sekarang sedang meningkat eksponensial kan peningkatannya, baik pertambahan harian maupun kematian. Nah, ini yang perlu dipahami, dengan PPKM darurat harapannya kita bisa mengendalikan. Memang ekonomi itu akan terkontraksi pasti itu, tetapi harapannya dengan hitung-hitungan ke depan, kemendengalian COVID terkendali, ekonomi ini juga tetap terjaga, intinya itu. Jadi kami mohon masyarakat mendukung kebijakan ini. Salah satu bentuk dukungan yang paling penting kalau masyarakat ikuti itu aja, aturan itu. Wah, itu udah mantap itu. Ya, diikuti aturannya sudah. Itu udah sama aja berjuang pada saat zaman kemerdekaan dulu itu. Ya kan, dilaksanakan enggak ketentuan pengetatan itu 12 aspek atau 12 bidang, wah itu udah sangat baik. Jadi dengan melaksanakan itu aja udah merupakan dukungan yang paling kuat, sehingga ikhtiar pemerintah baik pusat maupun daerah dibantu TNI Polri ini dapat berhasil.